kuasa hukum dan pengawal serta istrinya. Dilan Polda Jabar. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir-mangkir itu hoax. Dari di Bareskrim, di cybercrime, saya selalu hadir. Karena saya sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. Dan saya ingin menyampaikan sedikit pesan. Ya. Saya telah menerima surat SPDP dari pihak Polda Jabar, kemudian menerima surat pemanggilan, sehingga saya datang kemari. Sebagai kewajiban saya, sebagai warga negara, saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Andaikan, jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan, ya, dilaporkan sesepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan dipenjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Nah, itulah kawan, pesan tegas ya dari Habib Bahar bin Smith sebelum masuk ke tempat pemeriksaan di Polda. Ya, ini kalau kita lihat Habib Bahar bin Smith ini memang orang, seorang ulama yang sangat ikhlas dalam memperjuangkan sebuah kebenaran dan keadilan di negeri ini, dalam menyampaikan kebenaran demi kebaikan bangsa ini. Sangat tulus, bahkan tidak pernah memikirkan kondisi dirinya sendiri, tidak takut dengan apapun kecuali hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disambut meriah kawan. Inilah ulama. Ya, inilah ulama yang betul-betul berjuang untuk semua orang, untuk bangsa, bukan hanya untuk dirinya. Kita doakan kawannya, semuanya berjalan lancar, semua berjalan baik. Karena kita butuh ulama yang betul-betul berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Saya lihat memang Habib Bahar bin Smith ini sangat ikhlas ya dalam perjuangan ini, tanpa pamrih. Bahkan beliau mengajak seluruh rakyat Indonesia secara umum dan seluruh ulama secara khusus untuk terus menyuarakan suatu kebenaran. Harusnya kita bangga ini, hal-hal yang seperti ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri kawan, keadilan, kebenaran memang harus terus diperjuangkan. Bukan berarti setelah menjadi pejabat di negeri ini, penguasa di negeri ini adalah merasa paling benar. Buktinya tidak sedikit pejabat abdi negara yang korupsi, merampok uang negara, uang rakyat. Tidak sedikit gubernur, ada menteri-menteri.
yang masih digaji oleh rakyat. Nah inilah kenapa ulama ini harus mengingatkan mereka. Jangan seorang penguasa, seorang abdi negara baru dikritik, udah baper, udah kebakaran jenggot. Karena sudah merasa mungkin mereka yang paling benar. Mungkin para pejabat-pejabat ini yang kebetulan sekarang diberi kesempatan untuk berkuasa, siapapun mereka, baik tingkat nasional sampai lokal, hanya merasa bahwa dia yang paling benar, dia yang harus didengarkan omongannya. Padahal tidak sedikit di antara yang merasa sebagai pejabat negara, mulai dari pusat sampai daerah, yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Mulai dari korupsi, coba lihat di jajaran bupati sudah berapa yang ketangkap, jajaran menteri, jajaran anggota dewan, gubernur, wali kota, kepala desa. Ini semua adalah pejabat negara, ini adalah penguasa yang hanya minta mau didengarkan suaranya oleh rakyatnya. Tapi kalau dikritik, cepat kepanasan dan tidak terima. Lah terus siapa lagi yang mau mengingatkan kalau bukan ulama? Siapa lagi yang mau mengingatkan, mengkritik kalau bukan rakyatmu? Kebenaran itu memang berat. Menjadi pemimpin, menjadi penguasa di suatu negeri, di suatu wilayah, di suatu tempat, itu memang berat, kawan. Berat, karena pemimpin itu pelayan. Jadi kalian-kalian yang masih digaji oleh rakyat lewat negara, kalau dikritik ya terimalah sebagai masukan. Jangan baper, jangan kebakaran jenggot, karena kalian bukan manusia sempurna. Kalian bukan manusia yang selalu benar, bukan. Dan nyata-nyata amanah konstitusi saja dilanggar kok. Saya ambil contoh pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, ya pasal 33 ayat 3 UUD 45 itu amanah konstitusi, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Itu amanah konstitusi. Tapi bukti sekarang, apakah itu sudah dijalankan pasal 33 dengan benar? Kan tidak. Nyatanya investor asing masih terus bertambah, tenaga kerja asing masih terus ada. Nah itu kan artinya tidak mampu menjalankan amanah konstitusi. Jadi jangan merasa paling benar kalau diberi kesempatan berkuasa, ya. Bersyukurlah kalau masih ada ulama yang mengkritik kalian. Bersyukurlah kalau masih ada rakyatmu yang mengkritik kalian. Karena kalian akan mempertanggungjawabkan jabatan yang kalian sandang saat ini. Dan ada masanya kalian akan pensiun semua itu yang sekarang lagi mengabdi di negara, yang masih merasakan gaji dari pajak rakyat. Ya, doakan kawan. Semoga Habib Bahar bin Smith selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberkahi umur yang panjang. Ya. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Merdeka.